Hari ni saya nak cerita sikit. Ni adalah satu salah satu lot ibu tunggai. Nah, depa tak pernah buat bertahun dah. Ni saya nak cerita. Peneroka dalam PC dia buat pemotongan 10 ekor, 4 hektar untuk pembayaran untuk cuci ladang. Nah. Jadi 10 hektar tiap-tiap bulan dipotong. Tiap-tiap ni sampai masa klaim-klaim. Jadi hasil peneroka dapat hak ni lah. Jika lot lepas ke belakang. Depa berjaya buat pokok babi kebai. Ni nama dia pokok babi kebai, racun tak mampu. Dia kena tebang padu. Cara depa nak depa nak ambil duit peneroka mudah saja. Depa potong 10 ekar. 10 ekar kita kata 300 sebulan. Buat tak sampai 10 ekar depa claim. Ha ni yang kata bangsa Melayu bila dia duduk di atas dia tindas bangsa dia sendiri. Inilah yang kata Melayu bunuh Melayu. Saya nak cerita hari ni. Nah, ni baru sikit lot. Memang anak syarikat dia berjaya. Nah, berjaya sungguh. Berjaya buat ladang lengkuas. Berjaya buat ladang rotan. Berjaya buat lagi tuak. Apa nama lalang. Nah, hampa sebagai anak peneroka dengan peneroka hampa pikap sendiri. Duit hampa tiap-tiap bulan potong. Tapi hasil tak memuaskan. Baru ni saya ada satu tegok, satu kontraktor. Saya tegok satu kontraktor, kontraktor tu anak tempatan. Okey, saya cakap, okey, pastikan kalau nak menebas bagi putus. Dia main dengan mandor, dia serang saya. Dia serang saya, dia kata kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh. Nah, dia ambil kayu, dia nak katok saya. Memang, kontraktor dalam Pelda semua geng-geng samsim. Termasuklah mandor dia sendiri. Mandor dia jawab kat saya mudah ya. Kalau nak bagi siap 100% 10 ekar tu, siapa boleh buat? Masalah dia, depa ambil duit kita 10 ekar tau. Nah, kalau kata depa buat 4 ekar, depa potong, tak ada masalah. Sekarang ni depa ambil 10 ekar, tapi pi buat 8 ekar. Pi buat 9 ekar. Tuan-tuan cuba kira tengok, okey, kalau kata dia buat hanya 9 ekar, kalau ada 100 orang, dah berapa ekar dah? Tu saya baca 100 orang. Pelda Tulis Timur dia ada 600 orang. Baca tengok dan kira tengok, kalau kata 10 ekar dia miss apa nama 1 ekar, dah berapa banyak tu? Tak masuk lagi parit-parit sempadan yang dia ada dalam geran. Tuan-tuan, nah, tuan-tuan boleh pikir sendiri di sini. Nah, kontraktor bila kita nasihat mai bawa dengan nak hentam kita dengan kayu. Ha, bila kita beritahu nak buat macam mana, ha, tak apa. Sekarang ni kami nak tanya, duit kami adakah hampa potong? Ha? Kalau hampa buat 9 ekor, hampa ambil 9 ekor. Tak juga. Dalam PCIP dia tetap 10 ekor. Kami dah cek. Ha? Jadi, hampa sebagai anak-anak peneroka di wilayah lain, kalau hampa tak berani, hampa boleh hubungi saya. Saya akan masuk di wilayah lain. Benda ni semua berlaku. Semua berlaku. Sejak-sejak akhir-akhir ni, geng-geng veteran dah tak ada dah. Berlaku macam-macam dalam Pelda. Nah, lot tak buat boleh claim. Depa 1 pusingan 6 bulan. Nah, bila depa pusing, lot tu katalah 200. 200 tuan. Pusing-pusing tak ada sampai lagi, sampai baru 170 orang. Dia terpaksa kena patah balik lah. Bila kita tanya dia, dia kata buruh tak cukup. Bila kita tanya lagi musim hujan, tang depa tak salah. Adakah masalah buruh ni masalah tuan kebun? Tak juga tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Tak apa, kalau kata tuan-tuan tak ada masalah di wilayah mana pun, tuan-tuan hubungi saya. Ha? 019-233 Stop dulu. Okay, tuan-tuan boleh hubungi saya. Saya akan turun. Saya dah pindah sebenarnya di wilayah lain. Seperti wilayah Terengganu, saya pindah. Wilayah Perak pun saya pindah. Saya tak perlulah abang serupa dengan wilayah. Contoh, wilayah Kedah, wilayah Utara. Ha, saya akan pergi ke semua. Saya tahu. Jadi kalau tuan-tuan tak mengadu hai, saya nak tahu macam mana. Nah, bagi anak-anak peneroka yang gaji sampai 7-8 juta tu, depa masuk dalam Facebook, depa tanya saya, depa kata kat saya. Nah, alah berapa sin sangat. Tapi depa tu orang kaya. Kita jangan pikap pasal depa. Lah ni kita pikap pasal kita yang duduk di Felda ni. Nah, anak peneroka hak kaya-kaya tu dah tahulah depa duit tak tahu nak buat apa. Duit pijak angkat kaki lah. Kita hak susah ni. Okey. Lepas ni saya nak cerita kat tuan-tuan pula. Pasal kes duit raya tu kita akan sambung balik. Tak habis begitu saja. Tunggu. Kita nak tahu mereka bawa pergi mana duit tu. Kita bukan nak tuduh. Ha?
Sekarang kita sembang pasal fokus pada keluasan hektar tu. Ha? Gambar pun saya dah pergi ambil lah. Itu baru sikit saya ambil gambar tu. Ha? Tuan-tuan boleh pick up sendiri lah. Selama 15 tahun, 20 tahun mereka buat, mereka ambil duit kita tu, ambil macam tu ya. Ha? Jadi peneroka dengan anak peneroka ni, bukan takat jadi rebau mengalah dah. Mereka tengalah habis sekali dengan belakang-belakang kita. Ha, terpulang lah pada tuan-tuan. Ha? Kalau tuan-tuan nak hak tuan-tuan, tuan-tuan kena berani. Ha? Saya faham masalah peneroka dengan anak peneroka. Masih pegang pegangan lama. Woi, kita jangan lawan pihak pentadbir. Saat lagi kita dipecat dan kita dibuang felda. Kebanyakan semua jawab macam tu kat saya. Ni, saya nak beritahu lah dekat peneroka dengan anak peneroka. Kita ni sebenarnya peneroka generasi kedua dengan peneroka yang pertama. Kita adalah tuan besar. Puak-puak aduk ada di atas tu kerja dengan kita. Nah, kita tak perlu takut benda ni. Kita nak takut apa? Ha? Depa kerja kita dengan kita. Ni dak kita pi duk anggap depa macam dengan tuan besar. Nah. Oh, tak apa. Ha? Buat tepi jalan ya, buat program. Belah belakang jadi semok. Inilah. Hampa jangan takut. Warga Pelda semua jangan takut. Hak hampa, hampa mestilah tunjuk mengatakan hak hampa. Kita nak tuntut hak kita, bukan kita nak tuntut hak depa. Ingat tu saya pesan. Sekian, terima kasih. Okey. Yang kebanyakan yang kita duk perhati tengok hari ni pasal kes ladang semok ni, terutamanya depa buat kat ibu-ibu tunggal lah. Saya nak cakap sikit lah. Kita ni yang bekerja tu semua orang Melayu beragama Islam. Fikirlah sama hampa. Nah. Hampa jangan penanya ibu-ibu tunggal. Nah, anak-anak yatim. Nah. Mentang-mentang lah mereka tu tak berani nak lawan dengan hampa, tak berani nak komplain dengan hampa. Hampa pandai cong mereka. Hampa buat kat mereka macam-macam. Ha? Aku amat terkilah lah sebab hampa pun yang kerja tu pun bangsa aku. Nah, duit hampa claim. Macam aku katakan tadi, duit tiap-tiap bulan hampa claim. Tapi kerja hampa tak pernah selesai. Nah, sampai bila hampa nak musnahkan bangsa hampa sendiri? Nah, hampa ada otak, hampa boleh fikir. Takkan aku nak cakap pakai pasal hukum kot? Sebab itulah, ha, bila hampa esok ni, hampa dekat-dekat nak pencen peratus paling banyak, hampa jadi tak tahuan pun tahu. Anak-anak hampa pun jadi tak tahuan. Pasal hampa makan duit tak betul. Bila makan duit tak betul, itulah sebenarnya, aku bukan nak menghukum orang. Ha? Ni Quran dah hadis kata. Bila kita makan duit tak betul, duit haram, dia jadilah darah dari haram. Bukan anak yang tak ada pak tu anak haram. Hampa makan harta orang, itulah haram. Jadi daging darah. Aku nak cerita kat hampa. Ni, tolong guna otak sama lah. Kita ada otak. Nah, jangan penanya peneroka. Okay.